Setelah mampu menjadi runner-up ajang pencarian bakat Dangdut Akademi 5, Ebi Bima kini akan luncurkan single terbarunya. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ebi saat dirinya hadir menjadi bintang tamu dalam sebuah acara door-to-door yang sudah dapat kita saksikan di video. Kabar akan diluncurkannya single dari Ebi ini disambut dengan sangat senang oleh para penggemarnya. Bahkan tak jarang sudah banyak yang tidak sabar menunggu rilisnya lagu terbaru dari Ebi tersebut. Dalam sesi wawancara yang dilakukan Ebi dalam acara Door to Door itu, Ebi juga menyampaikan bahwasanya kalau tidak ada halangan single terbarunya itu akan launching pada tanggal 30 nanti. Tidak hanya memberikan bocoran tentang single terbarunya, dalam acara Door to Door tersebut Ebi juga berbicara tentang beberapa harapannya. Salah satunya adalah keinginan terbesar Ebi saat ini, ingin selalu melihat ayah dan ibu tercintanya selalu diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungannya yang Maha Kuasa. Di samping itu, Ebi juga berharap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan selalu bisa mengukir senyum untuk seluruh Bifers yang selama ini ada untuk dirinya. Harapan besar dari para fans setia Ebi, agar single terbarunya ini bisa diterima dengan baik oleh banyak orang, jadi booming, dan digemari oleh masyarakat luas. Amin.